Luas kota Ternate tidak terlalu besar. Jika dilihat di atas peta Indonesia, kota ini seperti sebuah titik. Kendati kecil, Ternate terus mengalami kemajuan pesat. Berdasarkan konsep yang diusung pemerintah kota Ternate, yakni Waterfront City, membuat tepi pantainya terus mengalami perubahan. Proyek penimbunan ini memberikan pengaruh langsung ke ekosistem laut. Rumah-rumah warga pun ikut terkena dampaknya. Di satu titik, di sekitar kawasan Duku Ali, lokasi bersejarah pun ikut terkena dampak reklamasi. Proyek menimbun Ternate ini sepertinya tidak saja menimbun laut, tapi juga ikut menimbun sejarah dan identitas kota ini. Sini dulu nih, di Duku Ali. Ali dulu sini. Ini dulu nih, pelabuhan besar, tentang Ternate. Kalau mungkin disebut sini dua kemari. Ini dulu tempe jaga daerah, cerita tempe, tete, ini. Tapi yang dulu penuh kapal-kapal, kumpulin semua pelabuhan. Sekarang besar lagi memanfaatkan, tahu ini kenapa nih. Hancur semua. Kebetulan karena kegiatan reklamasi yang di Kalumata ini saya sudah punya drone ya. Untuk keperluan-keperluan penelitian. Dan tahun 2018 sebelum pelaksanaan kegiatan, begitu mendengar akan dilaksanakan kegiatan reklamasi dengan data tadi, okay, yang sekitar 40 meter untuk peruntukan jalan kota tambahan. Nah, saya melakukan perekaman data tahun 2018. Kemudian setelah direklamasi seperti yang saat ini 8 hektar ya, itu saya rekam kembali dan data-data terumbu karang tahun 2018 itu kira-kira ada 30% dari luasan 8 hektar itu yang terkonversi menjadi yayasan reklamasi. Kalau untuk penjelasan dampaknya dari pembangunan itu yang menghilangkan 30% terumbu karang di areal itu. Oh iya, ada peraturan Menteri Kelautan nomor 25 tahun 2019 tentang izin pelaksanaan kegiatan reklamasi. Mm-hmm. Nah, itu mewajibkan setiap kegiatan yang mengakibatkan terkonversinya ekosistem ya, itu pemrakarsa atau pelaksana pekerjaan berkewajiban melakukan kompensasi ganti rugi terhadap lingkungan. Nah, dan itu harus tertuang di dalam dokumen lingkungan di mana dia menggantinya. Jadi spesifik untuk terumbu karang harus dibuat penanaman terumbu karang ya, baru. Rehabilitasi ekosistem atau transplantasi di sekitar kawasan atau di kawasan lain yang sudah kritis. Sejauh yang Bapak pantau, apakah itu dilakukan oleh banyak kegiatan untuk apa? Untuk ya, tapi saya kalau mata belum aja pernah judulnya itu adalah dalam konteks kompensasi ya, lingkungan. Banyak kegiatan transplantasi yang dibuat oleh berbagai komunitas, dibuat ya, oleh Pemda, oleh kalangan-kalangan militer seperti Angkatan Laut dan sebagainya, tapi saya tidak melihat judulnya adalah bagian dari kompensasi kerugian lingkungan. Oke.
yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten pada tahun 2015. Kita 3 RT atau 4 RT yang ada di Kuala Makanan Utara, bukan kali ini kita menempat jalan menjiru, tapi laju pembangunan Kota Ternate yang tidak terkontrol membangun. Ya, selama 20 tahun ini kami berada di lingkungan Ngadu Utara, RT 14, RT 5, RT 3, RT 4, itu tidak ada yang namanya banjirop sampai ke rumah warga. Tetapi belakangan ini hampir seminggu ini itu belum ada banjir saja. Airop ketika dia datang itu hampir seluruh rumah yang ada di RT 4, RT 14, RT 3 itu sudah tergenang. Dugaan yang dilakukan oleh perusahaan sampai terjadi rob itu apa, Pak? Dugaan itu adalah penimbunan yang terjadi. Kemudian ada juga yang suran hutan mangrove yang menjadi penyangga air untuk apa? Saya juga merasa kehilangan. Iya. Karena itu salah satu ekosistem yang sangat besar berfungsi sebagai hutan kota, menyerap karbon dengan aktivitas yang begitu besar di sekitarnya. Yang sebelumnya itu sudah pernah dihilangkan sekitar 2,8 hektar yang dikonversi menjadi lahan pelabuhan perikanan Nusantara. Iya. Dan itu sisa satu-satunya yang ada di dalam Kota Ternate. Iya. Tetapi akhirnya dihilangkan juga. Saya belum menelusuri apakah masyarakat bergantung terhadap mangrove itu, tetapi yang paling utama adalah masyarakat kita yang beraktivitas di sekitar situ akan hilang dampak. salah satu penyerap karbonnya. Kalau masyarakat, ya mungkin secara fisik juga mangrove juga berperan untuk menahan gempuran banjir, baik banjir rob maupun banjir aliran air dari daratan. Nah, fungsi itu juga hilang. Nah, seberapa besar kerugian saya tidak bisa memastikan. Iya. Tapi ada proses kerugian yang dialami oleh masyarakat.